Nunduk. Ketan maju, kita harus pakai pentungan apa-apa gitu. Sabar. Masuk Nemo. Upacara ini udah lama gak diupacarain. Ya kamu jangan usah ngelot. Tapi emang apa kenyataannya kayak gitu? Iya, ya benar juga sih. Ini gak ada berhentinya nih. Nah, iya. Benar. Waduh, habis dicuci malah di kayak giniin. Wei, lari. Mari kawan gerakkan tangan kakimu, menarilah dengan bebas sesukamu, ekspresikan dirimu janganlah ragu, jiwa seni berkobar dalam dadamu, maju bersama kita meraih mimpi. Tuh harusnya arah kita gitu ke sana dulu. Kemarin Mas Joko kayak gitu. Betul guys, jadi kemarin yang mungkin hari ini kalian enggak mudeng dengan konten ini, kalian tonton video kami sebelumnya ya. Tonton. Kita udah. Kita itu dijebak, ternyata kita disuruh main di Mas Joko dan di sana kita diperbudak habis-habisan. Mentang-mentang Mas Joko punya uang, kita disuruh seenaknya. Itu contoh penanggap yang tidak baik ya. Iya. Jangankan makanan, minuman aja kita enggak sama sekali. Jangan sampai uang merubah nada bicaramu. Allah, ini mentang-mentang karena main di tempat kamu kayak semangat. Biasanya lo main di tempat-tempat lain. Oh, kita yang op ya, kamu coba bawa sapu ya, boyo. Sapu etrek. Itu doang. Sekarang kita disuruh ngapain? Aku tanya. Ini perlu dibersihin, ada yang perlu diperbaiki. Tapi kalau aku mager ya, Mas Yo. Maksimal. Iya. Oke, gini aja Mas Joko. Itu kotor. Udah biarin aja kotor, enggak apa-apalah. Kali-kali kita pentas pakai gambar. Oh iya, benar juga ya. Estetik. Iya. Tapi enggak apa-apa kalau malu-maluin kesenian sendiri. Ya enggak malu-maluin orang menanggapnya kayak gitu. Ya enggak, maksudnya yang nanggap aja kurang ajar ya. Udah kita juga kurang ajar. Ya kan banyak ya penanggap kurang ajar. Enggak. Sejauh ini cuman ini aja. Yang lain kita cek lokasi, biasanya makan. Pasti cabut dengan baik. Kemarin nanti aku berubah pikiran itu udah ini tak atur semalam aku tenangkan. Udah yang penting kalian ini semangat, besok kalian istimewakan di sana. Gimana? Tapi transitnya di dalam rumah. Iya, VIP. Di dalam kamar kamu. Iya. Kita sama jangan. Kan. Bahil bin kikir kayak gini mesti. Udah nanti apa-apa kalian minta apa-apa aku manutlah, mau rendang, mau iwak sapi. Oke, serius lo. Yakin lo? Ikan dindu. Nas. Kambing sapi. Gini. Mau nih Mas Joko gimana? Enggak usah kita doang. Ini aku juga ini anak-anak ini. Woi, kalian sini, woi. Anak soto biarkan mereka itu bekerja. Udah ada tupoksi ini sendiri. Ini harus maksimal. Wah, ini harus maksimal. Ini dipaksaan banget ya. Iya, woi, sini kalian sini. Ayo. Ini kalian nata ini dibersihin yang mengkilap. Nanti udah gampang nanti ada inilah. Wah. Itu dibersihin malah tulang-tulang kayak gitu semua. Ini biasanya aku heran ya guys ya. Kita mau pentas kemana-mana Mas Joko nggak bakal sesemangat ini deh. Ini karena pentas di rumahnya semuanya disuruh. Kalau Mas Joko tuh ya benar. Kalian malah berdiri itu tuh dibersihin. Lah kan. Masya Allah. Ayo Luki. Nah, ambil lap. Ini benar-benar gak semangat ini Mas Joko. Iya sama. Udahlah setengah-setengah aja lah, gak usah bersih-bersih. Iya. Orang pentasnya di rumahnya Mas Joko. Kalau dirapiin aja gak? Oh. Jembatoro mana ya? Hah? Argani. Aduh, aku nyari Jembatoro. Masa gak ada? Argani, woi. Aku nyari Jembatoro. Woi, Jin. Kalian yang sering di sini. Nah. Ini lo tutupan ini lo. Ini gembong. Oh iya, Mas Yo, aku tadi mau bilang lupa. Apa? Di rumah kosong tuh ada orang yang berdiri terus bawa barongan. Hah? Beneran bisa tuh? Siapa ada kamu tegur, ada kamu itu teriak. Barongan apa? Barongan apa? Enggak tahu, tapi bawa barongan. Kamu kalau pernah dari sini. Di mana?
di rumah kosong. Tadi kan sih kita pastiin dulu Jumantoro warga ini beneran hilang enggak? Di dalam kota ada enggak ada barongan? Tapi dipastikan tadi di rak juga enggak ada ya Mas Adrio? Enggak ada. Eh, pojok sana. Tadi kan ada trek air itu kan Mas ya. Terus aku lewatnya yang jalan tembus lewat rumah kosong terus ada orang berdiri bawa barongan. Kamu tapi siapa? Enggak beneran. Tapi siapa? Enggak tahu. Nah, siapa yang ngomong? Ini Jumantoro, Mas. Itu Jumantoro KW, bukan itu. Bukan itu. Itu bukan Jumantoro, itu si Perry. 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 Mana? Oh, namanya Perry dia. Aduh, Jumantoro enggak ketemu, gimana, guys. Eh, pokoknya harus ketemu lo Jumantoro lo. Ini Jumantoro enggak ketemu, udah mau pentas. Sama. Enggak mau. Pokoknya sama aku juga. Ya udah. Enggak usah ngomong apa kalau enggak mau pentas enggak apa-apa. Pentas tempatnya kamu kok. Terus gimana, Dul? Tahu. Kamu lihat aja gimana ini? Tadi kamu beneran lihat, kamu tadi beneran lihat ini enggak? Apa barengan? Tapi kan aku ngiranya juga mungkin bocil mainan mau ngisi-ngisi barongan gitu kan? Tapi apa barongan apa kamu enggak tahu. Enggak paham tapi megang barongan gimana? Ini. Mana? Rumah kosong. Udah kita cari aja rumah kosong. Sini beneran ada kan? Kalian cari sampai dapat pokoknya ya. Harus sampai ya terserah kalian mau di mana kek. Kalian harus ini harus bersih. Nanti dapat hadiah dari Mas Yoyo ya. Ini enak akan le omong. Siap. Ya, itu dong. Ya dikanebo. Kenapa korbannya selalu aku ya? Pak Ketua. Pak Ketua. Ya udah yuk kita cari yuk. Coba rumah kosong yuk. Beneran enggak tuh? Beneran. Kamu kira-kira yuk. Jangan-jangan maling. Enggak. Gini loh. Oh iya bisa sih. Entar rumah kosong kan ada dua. Yang depan apa yang belakang? Situ. Ya belakang. Oh, yang sini. Berarti kita harus sigap kalau bener ini kata-kata Mas Adro jangan-jangan ini kejadian ini kayak dulu. Yang hilang-hilang itu loh. Mungkin itu lagi disimpan di sini ya? Oh, yang ambil lagi ngumpet. Itu Mas Jo. Iya. Buat apa Dul? Masuk kita tangkap aja. Mas Joko, bentar. Mas Joko dari depan, kita dari samping ya. Oke. Mana? Enggak ada. Ini. Paling di dalam situ paling kita harus hati-hati. Siapa? Mas Joko sama Mas Dul. Guys, jadi kita mencurigai ya. Kalau barongan ini kayaknya lagi diambil sama orang nih, dicuri sama orang. Dan berhenti di sini. Ini enggak tanggung-tanggung. Diambil aja. Jumantoro sama Argani. Iya, ini pencurian yang luar biasa nih. Nunduk. Ini kalau kayak gini, keten Mas Jo. Kita harus pakai pentungan apa-apa. Sabar. Kita tangkap aja. Dengan cara Jumantoro. Tuh, Undul udah sampai sana. Ini pasti kan ada dulu. Jumantoro apa bukan? Boy, kok gelap, Boy? Kamu itu ketutup. Oh iya, Oke, guys. Undul udah di sana. Ah, gak ada. Ada? Paham aku. Siapa sih? Mana tuh? Nemo. Masuk Nemo. Siapa Nemo? Oh iya Nemo. Oh, kok dibawa sini sama Nemo ya? Oh Nemo ternyata guys. Aku tahu. Dia mau kesurupan. Kayak Endul. Oke. Jadi buat penonton mohon maaf kalau besok pentas di rumahnya Mas Joko enggak ikut turun karena aku udah merasa agak mangkel sama Mas Joko ya. Kalau gue, kamu ngapain? Mas ya. Udah lama enggak kesurupan. Emang kamu tahu mantra-mantra di sini kamu udah tahu. Ngawur aja, ngapalin doa yang lain aja kamu masih belepotan mau apa? Matra kayak gini emang bisa. Apal kamu mau? Apal. Ya anak-anak aja. Udah anak-anak. Dapat kamu udah dikasih tahu jawab suruh ngerawat barongan enggak dirawat. Benar. Kamu juga benar. Pentas. Di upacara ini udah lama enggak diupacarain. Ya kamu enggak usah nyolot. Tapi emang apa kenyataannya kayak gitu? Iya, ya benar juga sih. Semua bisa dijelasin. Ini barongan paling 10 ini loh di sini loh. Iya, betul. Jangan ngotot. Ada benernya nih. Ini kalau jadi ranking juga. Kalau enggak ada Jumantoro siapa yang menghandle kalau kesurupan? Iya Jumantoro. Kenapa kamu enggak upacarain? Kan masih ada yang lain, mau kenapa jadi kamu fokus ke aku? Yang paling pandai itu kamu. Betul. kamu tahu aku pandai. Ya udah kamu enggak usah melotot, mau. Yang paling tua.
Paling tua kamu. Kamu. Tuh, kamu tuh harus jujur. Ya, gini. Gini mau. Ya. Ini padahal Jumantoro sama Argani lo besok main lo, guys. Gini. Enggak, aku minta maaf. Ya udah gini mau. Sebentar, tapi aku perlu tahu nih biar penonton juga tahu maksudnya kamu kesini itu apa. Jongkok aja, biar barongannya kelihatan. Nuh, guys, ini bagus banget kayak gini loh padahal. Kamu udah lama enggak dipacaran, enggak dirawat. Oh, gitu. Jadi kamu tuh melakukan itu benar. Harusnya kan kamu bisa bilang ke aku, jangan kamu handle sendiri. Kamu cuma om doang, ngomong doang kok. Nah. Syukur lo sekarang lo. Om bro. Sekarang baiknya gimana nih? Nemo malah udah apa ritualin barongan sendiri. Kita tuh cuma ngomong doang, kalau dibilang emang iya sih. Walaupun aku enggak pandai tapi aku berusaha, Mas Adu. Masuk pacaran ini. Iya. Kata-kata Mas Adu. Mas Adu tuh enggak bisa jangan belajar sama Nemo. Jangan belajar Mas Adu tuh. Udah kesini, udah ritual malam. Udah dah. Enggak usah kelamaan, yuk kita ritual bareng aja, kasihan Nemo. Nemo juga enggak tahu mantranya nih. Kamu ini barengan dua kita bawa ke sana aja, ke bisa jangan di sini. Ritual kan bisa kita laksanakan di rumah gitu. Nih, yang enggak di sini. Sini aja sekalian. Sini aja enggak apa-apa. Ya, gini aja lah. Adamu, tadi kan kamu yang mengamali, kamu yang buka, kamu terusin nanti tak bantu aku. Yuk, kita satu-satu. Ya, ini ucapan aku mau minta maaf ke kamu. Kamu Argani, aku cuma Doro. Ya, seharusnya ranahnya Mas Joko nih Argani itu. Tuh, Mas Joko juga iya. Oh, Mas Joko! Udah di depan barongan, jangan marah-marah. Nah guys, jadi kita melakukan ini ya, apa, ritual ya. Gak tau nih Nemo tuh kerasa kayaknya barungannya gak ada yang ngurus sih, walaupun sering buat konten. Nah, terutama Argani Mas Joni sama Diyak! Hei! Hey. Kamu gak marah-marah, tapi kamu ngedumel. Gak usah, gak usah marah-marah gitu loh. Makanya jadi orang itu harus udun. Itu oke, okay. Harus udunnya kamu raja. Ini ribuan penonton menyaksikan, tunggu aku sama Mas Joko di ring ya. Ini daripada debat terus, kita di ring aja. Kita ngepek. Oke, udah kamu diem makan ini. Mas Joko juga kesadarannya kurang deh. Dia itu umuk dari tadi sama aja. Iya, mentang-mentang kita mau pentas di sana, dia ini aduh udah kayak bos. Kita maklumin lah Mas Joko, kan dia IQ-nya di bawah rata-rata. Dah mau jangan marah-marah kalau melakukan itu baik ya. Nah, ya, kamu dari tadi. Ini enggak ada berhentinya nih. Nah, iya. Nah, marah benar. Kamu tuh baiklah di sini. Tuh. Boy ketawa-ketawa mulu, Boy. Kamu ketawa mulu. Jangan meledek, ini serius ini. Ini kritis ini. Tuh. Enggak bisa kayak gitu. Udah, buruan di ritual ini. Kan pintar. Iya. Ayo, Mas Adu, buruan. Iya, Mas. Ambilin sedal. Sindul apa sih? Kamu tuh. Ikut ikutan. Sedal. Kita ritual. Lupa dulu. Yo, kita ritual enggak usah kelamaan, guys. Ya udah guys, tuh biar diritualin habis ini kita langsung pulang ya. Nggak ada lagi itu yang namanya males-malesan ya. Bener. Kalau yang udah dikasih apa jatah untuk ngurus barangnya, wah udah diurus. Urus. Ya. Oke. Yaudah guys, kita kembali nanti lagi. Oke. Soto. Oke, Mas Joko, kita sudah selesai ya ini ritualnya ya. Iya, bener. Tapi kita harus baik-baik aja nih sampai rumah, nggak boleh ada yang marah-marah lagi. Oh iya udah. Oh mau sini. Apa dulu ah? Terima kasih sebelumnya, terima kasih tadi kamu udah mengendel ya. Soalnya kadang itu aku lupa. Ya maaf ya. Maka dari itu aku minta maaf. Salim. Ya, tua, ingat maafin. Mata kamu itu indah. Enggak usah pakai mentil-mentil, udah indah ya. Apa? Iya, enggak usah mentil-mentilin. Nanti aku takutnya kayak di film itu, aku jadi adegan beneran Mas, aku takut. Iya, ya udah. Maaf ya, maaf. Kamu mau nerima maaf aku enggak? Yang ikhlas. Kalau ngerawat tuh yang bener. Ah, ini juga masukan dari mana Mbah Toro. Iya, udah cuma Toro tuh. Ya, udah yang penting terima kasih buat Nemo udah ngingetin. Maafin ya. Kamu enggak mau cium Nemo dulu? Udah marah kan? Ngejek tuh. Siapa yang ngejek? Mas Adu, ngejek. Mawar enggak. Iya. Kamu tuh diam. Tadi diginiin. Enggak. Mas Nemo tuh matanya sipit gitu. Iya, kalau dia marah serem juga ya. Aku tuh, gitu, eh berarti omongan kita di mobil bener semua tuh. Iya. Sifat-sifatnya. Mas Adu,
Tapi kita kayaknya harus mengapresiasi Nemo deh karena udah berbuat baik. Nah, maka dari itu Mas Jok mau apa nih? Apa pokok Mas Jok Nemo. Mengapresiasi Nemo Mas Jok. Ngelak nih ya. Bener ini jawanya ini yang kelinting itu Masya Allah. Yang udah biarin lah. Orang dia besok mau chat. Mau pengen tahu dia. Eh, kira-kira apa mau atau kamu mau makan apa nih? Kamu pengen apa? Sushi ya. Makan wagyu. Ya bener aja lah. Ya bener aja kamu. Daerah sini enggak ada. Mas Mas Ado please. Yang TP aja. Udah suka premium. Beef. Hah? Double beef burger Mas Yo. Wahyu A5. Beef yang pakai hot plan ya. Nah. Hot plan. Setuju aku. Setuju. Hot plan apaan Mas Yo? Enggak tahu. Kamu nasi doang. Nah. Mas Yo nasi doang. Setuju. Jangan kayak gitu, Mo. Kita setuju. Mas Yo. Petak ada. Mas Yudi itu nawarin kayak gini karena kita udah maaf-maafan. Itu udah luput dari kan aku. Kan mama ngapresiasi Nemo. Mas Yudi kan enggak. Mas Yudi enggak ya, Bang? Enggak. Ya, kamu tuh ini. Ya udah sana. Ya udah sana kita makan. Kita makan enak. Yuk, kita makan enak yuk. Ya, tarik aja katanya mau. Kita makan ke bawah. Males. Ya udah, guys. Habis ini kita pas training ke anak startup ya, jangan sampai hilang lagi ya. Benar sekali. Oke. Okay. Ya. Ayo kita ke sana. Let's go. Oh, yo di PPU. Nah, jemur dulu. Biar enggak apek nih. Emang kenapa tuh jemur, Mas Yo? Biar kering. Enggak ini, enggak basah. Ini belakang, boy. Sama nih. Apanya, Mas? Sini. Ini belakang, boy. Oh, belakang tuh. Nah. Mudah-mudahan panas enggak hujan ya. Oh, benar. Jadi kita sambil beli wagyu. Ngawur nih yang diminta nih. Nah, terus apa makanan suka daging sapi kan? Gorengan bawang atau tempe aja lah. Malah enak. Mas mie ramen Mas Yo. Mie ramen kamu juga suka. Ya, ini bercanda mulu. Enggak lah, woi. Ya ini tuh coba membalikan ini lah biar debunya. Debunya lu hilang, enggak usah marah-marah tuh. Aku enggak bisa kalau marah kayak gitu. Hei, kamu enggak ingat tadi ada yang gini? Ah. Udah ini loh, nanti kayak itu. Kamu kok malah aja. Masalah. Toh. Kita udah maaf-maafan. Ini kelakuan boy ini kurang ajar. Boy kamu harus minta maaf. Wah, itu anak didik Mas Joko banget. Wah, ada kamera langsung pegang sapu. Wah, ada kamera pegang sapu. Dibik. Iya tadi nggak ada sama Jo. Iya nggak ada tadi di kamera. Aku udah minta maaf sama Nemo dia. Ya. Ya wes. Nah. Jangan ngadek mulu. Aku ini ya. Ini baru. Sini. Oh iya. Kita mau pergi. Oke. Jelasin lagi. Ah kalian beri bersih hadiahnya nanti kalian cek ke Shopee sesuka kalian. Ah tuh belum apa-apa dua. Dapat satu menit. Satu menit harus selesai. Nanti di laptopnya. 1 juta. Per, Peri mungkin enggak, Per. 21. 1 juta. Kamu kira-kira mau beli apa, Per? Oli. Banyak nanti. Ya udah pokoknya 1 orang 250 lah, jangan banyak-banyak lah. Oke. Oke, kita tinggal dulu yuk. Oh, nanti kalau hujan itu di... Oh, tolong ya. Kita nanti barengan ini ya. Oke. Ya udah guys, yuk kita let's go. Stop. Ini ternyata gak cuma Nemo yang seneng ya kalau kayak gini ya. Ini apresiasi Nemo, cuman yang lain juga makan nih guys. Kamu pesen itu? Mas Joko serius pesen ini Mas Joko. Oke, punya Andul yang merah. Tuh ya, yang ujung. Oke, ya betul. Lah guys, kita makan makanan Jepang lagi nih, kesukaan si Intul. Nemo gak mungkin makan itu, gak mungkin si Nemo makan sekali. Itu. Oke, ayo coba mu, coba. Dul, itu punya Mas Yoyo, kenapa mau dimakan si Intul? Oh, wah ini. Punya nah, kalian mana? Ini. Mana? Ini nih. Oh. Nih, Mas Joko doyan ini. Iya, dikasih ini, kecap asin. Nih, aku kasih. Mana Mas Yo? Yang mana? Ini. Oh, yang soyu. Dulu mau ngapesan mie ayam gimana sih? Sambel hijau Mas. Ini ramen goreng ya guys namanya ya. Iya. Enak nah, banget nih. Enak loh aku. Penasaran sama Dul kan? Coba icip. Ya cuma itu nih doang. Itu udah jatuh. Kok cuman babinya? kok babi? Sapinya? Sapi. Iya, sapi kok babi. Jatuh nih. Nih, sambelnya enggak ada. Nih, oke guys, jadi ya kita ini toh. Ini makanannya buat ini senengin Nemo ya. Apa tadi Mas?
Iya, kita mengapresiasi Nemo. Mengapresiasi. Makasih ya, Mo ya. Ical jangan lupa, Boy. Oh, nah, Ical tuh sampai ada. Oh, ini rumah klub laba-labanya tuh. Cuci motor, cuci mobil tuh. Ical kan udah gede kan? Itu Isal. Isal. Jadi hari ini pokoknya kita mau mengapresiasi Nemo ya. Iya. Atas kerja luar biasanya dia, tanpa disuruh kita mah disadarkan sama si Nemo. Ya. Jadi Nemo pantas mendapat ini, guys. Wow. Wih, selamat makan, selamat menikmati ya. Aku pengen melihat Mas Joko dan Mas Ado makan sushi. Ayo, coba lihat. Oke, coba kita lihat yuk. Mas Joko pengen sushi. Sekalian kita bawakan buat serotop biar mereka juga makan. Oh iya. Iya, kita singkat yang di rumah. Coba sekarang dari Mas Joko. Dicelup dikit ya ke sini. Ini Mas Jo. Ini tuh beneran aman-aman yeah. Mas Jo. Mas Jo. Coba rasanya fresh gak nih? Harusnya fresh. Pak aman-aman Mas Jo. Enak kan? Enggak doyan. Ininya ini enak Mas Jo, ininya putih-putihnya. Coba dimakan. Iya, pasti rebutan kayak gini, guys. Lo. Entar berantakan. Ayo, sekarang Boy. Aku mau. Oh, makan, Boy. Betul yang lucu itu loh, yang itu. Boy. Ininya belum di ngano. Iya, belum ada. Yang itu juruh, Boy. Aku tuh masih maneman ya, Mas. Sama soyunya nih, soalnya aku kasih. Pernah juga soju? Soyu. Kecap asin. Nah, ini. Dikit aja dulu, Dil. Hap. Oke, guys, ini kita coba makan sushi ya. Sushi apa gitu? Sushi. Sushi. Sashimi. Hap. Enak? Coba, Mo. Ini Nemo. Nemo, ayo coba. Nemo nih, pertama kali nih. Gak usah kasih dulu tuh. Enak Mo, beneran enak. Enak. Ini gak ada suaranya ya, ini sing dulu ya. Ini berapa hari ini, diem-diem mulu. Oke, berhasil. Berhasil nih. Itu lagi makan Mas Yo. Sama nasi harus dibuka. Kelaparan pulang sekolah. Tadi belum makan. Sayang. Ini sampai nanti guys. Kenapa nih? Yaudah ini kita makan, aku sudah lapar. Sampai nanti guys. Yo, serotok. Kenyang Mas Jo. Ah, di mobil pada tidur kok. Enggak ada seru-serunya sama sekali. Aku enggak tidur. Iya, kami nyopir. Kentut ya. Kentut lu. Tapi kenapa baunya bisa gini ya? Dorongannya mana? Tadi di sini. Udah dimasukin kali. Oh, iya. Oh iya. Alhamdulillah terang, pasti barongannya ini senang. Setelah kita upacarai, kasih dupa, terus dijemur, wah pasti seger nih. Mana ya? Kita cek yuk. Oh, kita cek barongannya, guys. Buat mainan di sini Mas. Waduh, habis dicuci malah di kayak giniin. Wei. Itu siapa yang suruh? Siapa yang suruh siapa? Siapa yang suruh? Itu mainan bocot. Jangan mainan dulu, woi. Enggak boleh. Awas ini. Pak, baru aja diritualin. Pemanasan apa lu enggak bawa sini? Di apa? Itu jadi kotor. Buat mainan, kotor. Ah. Tuh nyatanya kotor tuh. Ada gamelan juga yo, aman dari tadi. Iya. Sini sini. Sini sini. Sini sini. Coba pentas tak izin. Ya. Ini pasti kotor di sini. Sini. Aduh, ini kalian ini. Pemanasan. Barongannya udah pemanasan tadi, udah kita jemur. Pemanasan. Kurang panas kamu yang belum panas. Ini tuh kok cuma enggak ada kacanya ya? Enggak. Ada kacanya nih tembus. Gaya-gayaan Pak Izin aja tuh. Bang, sini. Coba cek kotor enggak nih? Ini kalian cuci lagi terus dijemur, nanti dirapiin lagi. Nah. Emang gitu ya? Kasihan ya lu. Kotor ini kok. Belum. Kotor apaan? Belum, kita habis cuci. Belum, dong. Coba. Kira-kira bakalan enggak. Udah kotor loh. Oh ya. Kita habis cuci ini harus bersih lagi. Oh, ini kita udah cuci loh. Ah, pokoknya cuci. Cuci. Kotor tidak. Tolong. Cuci. Per kamu pulih apa pulih? Nah, aku paling suka belum dicuci deh, cuman baru siap. Diam aja betul. Nah, iya, benar. Cuci.
di basah aja enggak apa-apa. Ada apa-apa. Pakai bunga loh. Akhirnya kita tidak mencuci barongan. Iya. Aman. Besok main di kamu, barongannya udah fresh lah. Kamu. Di upacarai. Iya. Di upacarai. Eh, jangan lupa makannya yang enak besok. Katanya rendang. Sapi. Jadi muda apa ada sesuatu. Tong base tau ndak? Apa? Tong seng lo base doang, ndak pakai itu, ndak pakai daging. Harusnya pakai daging lo, Bang. Ya, tuh. Wah. Iya, kan. Ini spesial buat kalian. Nanti ampun jorok. Ada rek kosongnya. Kosongnya. Kalau itu sarjana muda jangan lupa like, comment, subscribe, cinta itu kebudayaan Indonesia. Tolong. Dadah. Siapa tadi yang gini? Nemo. La 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 la.